banyak yang dekat, siapa juga dekat. Bukannya satu dua orang ya, gitu. Tapi kan gak bisa ngomong apa-apaan, ibu mah, itu kan hak anak ya. Tadi dong, Umi. Tadi dong, Umi. Kasih tahu ibu ya, baik-baik aja sih Ayu sama Cita-Cita tak gitu. Apa-apa juga Ayu, karena kan ramai juga masalahnya tuh ya, dibilang katanya ya Ayu langsung konfirmasi juga mungkin gitu ya. Emang kagak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa gitu. Percaya deh nggak ada apa-apa gitu. Baik-baik aja kok sama Cita-Cita. Ya mungkin iseng buat ramein dia kan gitu. Kan apapun yang menyangkut Ayu pasti rame. Kalian juga pada tahu kan ya, gitu. Makanya suka ibu capek, suka ibu suka kesel gitu, suka bilang, apa-apa lu jangan nyangkut-pautin anak aku gitu, anak ibu gitu. Sampai mana lagi sih, apalagi yang dibikin sama Ayu gitu. Doain aja dia yang terbaik ya, gitu pokoknya siapapun dia, doain aja. Mudah-mudahan apa yang Ayu harapin bakal ketemu gitu. Mudah-mudahan. Ya kita kan ibu belum bisa ngomong apa-apaan emangnya. Belum ini kan gitu. Nanti kita lihat aja. Banyak yang dekat, siapa juga dekat. Bukannya satu dua orang ya gitu. Tapi kan kembali lagi ke dirinya Ayu kan gitu kan. Ke dirinya Ayu atau ke dirinya tuh laki-laki kan kita nggak tahu kan. Apalagi Ayu kan single parents gitu kan. Bisa dilihat, ya bisa diterima apa enggaknya kan kita belum tahu gitu. Intinya mak belum bisa bicara apa-apaan, masih kalau memang pun ada juga itu masih berteman. Ya, enggak, ibu mah enggak pernah milih apa-apaan kok. Enggak pernah milih, yang penting Ayu bahagia, Ayu nemuin inian, nemuin pendampingnya nanti, ya ibu mah udah bersyukur aja. Gak bisa ngomong apa-apaan ibu mah, itu kan hak anak ya, hak Ayu gitu, jadi nanti dia temuin. Tiap hari sebelum dia kerja, dia pasti sampai jam 11 ya waktunya, sampai setengah 12 dia temenin Bilqis. Pasti semuanya bukannya Ayu aja, mungkin ibu-ibu di rumah juga ngeliat anaknya sekolah online begini udah pada pusing semuanya gitu. Tapi untungnya gitu di apa itu namanya, di sekolahnya dikasih waktu sampai jam 12 malam sampai untuk menyerahkan semuanya PR atau apa gitu. Jadi punya waktunya. Jadi masih bisa Ayu pulang, bisa ngerjain sama anaknya. Tapi mesti ya Ayu butuh istirahat aja masih. Memang belum kerja dulu, ibu belum ini sampai waktunya. Sekarang kan siapapun yang sakit kan pasti disuruh swab ya. Gitu, tapi rapid udah kemarin udah ini. Ya doain aja lah, gak ada apa-apa. Apa aja diminum buat kesembuhan dia ya gitu. Ya ala-ala kampung lah apa ya, daun saga, daun apa gitu kan. Alhamdulillah anaknya gampang gitu. Tetap kita pakai yang ini alami-alami aja. Ya itu dia yang disebut ya. Kita gak tahu ya, karena banyak banget sekarang kan yang pada ini kan. Kita gak tahu nanti, kayak bener-bener dijaga banget vitaminnya, apanya dijaga banget itu.